yang meski ditinggal sejumlah nama beken seperti Kelly Purwanto hingga yang terbaru pemain asing Gary Jacob, Hang Tuah Sumsel buktikan masih bisa bersaing demi bisa melaju ke Final Four. Dengan dua seri tersisa sebelum masuk ke babak selanjutnya, anak asuh Andika Supriyadi ini siap tampil all out. Di IBL musim lalu, tim asal Palembang Hang Tuah buat kejutan dengan jadi semifinalis IBL 2017-2018. Namun persaingan di divisi merah untuk melaju ke Final Four tidaklah mudah. Pada seri ke-6 di Surabaya, Hang Tuah sempat kalah dengan Satria Muda 63-74 di hari kedua. Namun di hari terakhir, tim asuhan Andika Supriyadi menang atas tuan rumah Pacific Cesar 83-76. Hasil ini menjaga peluang tembus ke playoff. Perjuangan tim ini pun tidak mudah. Dengan menggabungkan pemain muda dan para pemain asing, tim ini masih optimis bisa melaju ke Final Four. Namun seri 6 Surabaya jadi laga perpisahan pemain asing andalan mereka Gary Jacobs yang harus kembali ke Amerika Serikat karena kepentingan keluarga. Di laga terakhir, ia cetak 36 poin dan 11 rebound. Hang Tuah kabarnya sudah bidik pengganti Jacobs dengan dua kandidat pemain asing yang belum pernah cicipi IBL. Tapi pemain muda Hang Tuah juga jadi harapan. Salah satu yang menonjol adalah Abraham Wenas, yang sahabat Rookie of the Year IBL musim lalu. Ya, ke depan ya kita harus perbaiki terus-menerus, karena sedikit lagi udah seri udah mau berakhir, sedikit lagi udah masuk playoff, otomatis kita harus menjaga konsistensi kita sih. Di bawah besutan pelatih Andika Supriyadi Saputra, Hang Tuah saat ini mencoba untuk menyatukan pemain muda dan asing. Pekerjaan rumah Coach Andika mendorong pemain lokal agar seimbang kontribusinya dengan pemain asing. Kita pemain asingnya membantu pemain-pemain muda, berbagi seri, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, itu sih. Jadi ya artinya pemain asing ini, kita jaya pemain muda, kita banyak belajar untuk itu. Dijuluki sebagai tim kuda hitam, Hang Tuah sampai seri ke-6 berada di posisi 4 divisi putih dengan 19 poin dari 13 pertandingan dengan catatan 6 kali menang dan 7 kali kalah. Kehilangan nama pemain besar seperti Kelly Purwanto yang pindah ke Bogor Siliwangi mau tak mau ikut berpengaruh. Namun hal tersebut tidak dijadikan alasan bagi tim ini untuk tidak berkembang. Hang Tuah tetap targetkan untuk tembus Final Four meski dengan kenyataan bahwa persaingan semakin ketat. Berdasarkan dari pengalaman saya mau bikin lebih penyegaran aja sih. Soalnya saya lihat bertahun-tahun ini pemain-pemain basket Indonesia ini ya itu lagi gitu. Jadi saya mau bikin nuansanya lebih baru aja. Basicnya itu sih, karena saya ngelihat potensi anak-anak ini dari tim Hang Tuah ini banyak yang dari Ambon, dari Kalimantan, dari Papua gitu. Dan ternyata mereka memiliki potensi dan bakat yang tidak terduga. IBL masih menyisakan dua seri lagi sebelum masuki babak selanjutnya. Tentunya target tembus Final Four wajib bagi Hang Tuah konsisten petik hasil positif di seri berikutnya. Juli Susanto melaporkan untuk NET.